Jadi mobil tahun baru tidak menjamin bakalan akan bungkus ya. Tolong itu nanti bisa dipertimbangkan lain kali. Exit Gayam karena exit jatuh. Exit Gayam karena exit. Orang. Tidak, ini bensin aman pak. Setengah. Kan yang terbuaya toh, Ces. Eh? Kau po. Yo. Yo. Terus ngarep dong. Kue ngarep pak. Yo, kue. Terus ngarep. Depan kayaknya ada warung. Nah itu warung makan. Kayaknya buka. Hampir sini aja lah ya. Daripada jalan jauh ya. Boleh. Oke oke. Dapet celok sama lodeh kok. Saya suka. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman. Habis makan enak. Makan enak enggak enak itu alonik. Disyukuri akan enak. Mangut tadi minyak sama dia pecel. Alhamdulillah perburuan Outlander Zon. Tapi kita ada target lain, beda mobil. Ada Livina. Ininya ada di Pati, tapi BPKP belum ready. Tapi ini Masian namanya itu ya bukan temen lah. Nanti aman kalau kita ingin ambil dulu. Kalau cocok ya, kalau cocok kita bungkus unitnya bawa pulang Semarang, BPKP nanti nunggu seminggu biar dikirim sama Mas Ian nanti. Kalau sama Mas Ian saya percaya karena udah beberapa kali terjadi sama mereka. Sementara itu dulu, lanjut perjalanan kita gokar ke Terminal Pati, Terminal Kudus. Habis itu kita ngabis lagi ke Pati. Ikuti terus perjalanan kita. Salam jempol cuan. Salam cuan. Wish. Jajan mulur-mulur kan oleh-oleh jenang bingko-bingko. Selamat sore teman-teman semuaku. Alhamdulillah tugas datang dari Mas Iqbal kalau ada lo. Mas Teguh dari Semarang. Jadi ceritanya itu yang beliau tahu Mas Wahid itu malah dari mertuane. Adalah cerita, wah, mau beli mobil, bilang sama mertuane. Loh, ke Mas Wahid aja ke BMI gitu kan. Nah, kemarin sudah ajak unit satu kali sih di Sragen. Kebetulan beliau belum srek dengan unitnya. Alhamdulillah setelah tadi cek Outlander kita Zong, ada target lain kan dari awal video saya bilang bahwa ada Livina di Pati, ini udah sampai Terminal Pati. Kalau ini dari Mas Ian, temanku, beliau sih biasanya unitnya bagus-bagus, recommended lah. Kalau bilang bagus, bagus, kalau jelek, bilang jelek. Tadi sih informasinya bagus, cuma satu, BPKB nya belum ready. Nanti kita kondisikan dulu, misalnya cocok sama unitnya. Kita lunasi, bukan lunasi ya, kita bayar separuh atau berapa persen dulu terus kita bawa pulang atau kita DP dulu, itu nanti perkembangan selanjutnya kita kabari lagi. Sementara kita nunggu jemputannya Mas Ian, semoga cepat sampai sini biar enggak kesorean. Udah jam 5 ini, semoga PSBB waktu ini ya. Pantau, sehat, baik.
Bungkus. Salam cuan. Kayaknya balik tuh. Hah? Kayaknya balik. Balik Cangkeng. Balik Cangkeng orang. Eh? Balik Cangkeng orang. Balik kanan. Tips penting untuk pengecekan Livina ini gimana kan? Nah, kalau apron masih beda. Ini kalau apron walaupun kena pasti bisa diganti. Tapi yang nggak bisa diganti adalah ini. Ini ada list. Ini masih presresan kan enggak? Kalau enggak presresan, ini nggak bisa diganti. Kalau yang ini, ini sama ini nggak bisa diganti. Tapi kalau apron ini bisa diganti. Nah, ini kalau masih presresan aman. Ya, sini. Ini kalau masih press-pressan aman. Kanan kiri kalau masih press-pressan aman. Nah, ini juga ini enggak bisa diganti. Jadi dari sini dipurtin. Oh, masih press-pressan. Ini juga masih press-pressan. Berarti aman. Kalau ini udah pasti bisa diganti karena cuma bawa tok. Livina itu terutama aku di mesin sih. Mesin kalau suaranya kasar, kasar banget ya terutama. Dicek dulu olinya gimana. Kalau oli udah kontrol banget ya. Ini kontrol ini perlu dipertanyakan ini karena ya. Iya, kenapa dikasih oli kental? Itu biar mengurangi suara gesekan. Jadi gesekannya rata-rata bagus. Nah, yang kedua, kalau aku sih semua mobil mesti aku di mesin ngetik beratkannya sama bodi. Apa di sini dip tutup oli itu pasti kalau dalamnya ada kerak biasanya itu mesinnya pernah telat oli atau sering telat oli. Jadi oli yang udah tua itu mengerak. Ngerak, akhirnya nempel di sini. Jadi kalau tutup oli dibuka, nanti kelihatan bakalan ada si umbel, nih karena aku umbelin, oli ini umbelin karena nih aku bilang, duh kotor ya, aku kayak gemuk ya. Eh, kayak gumuh itu, kayak oli bekas oli tapi yang kental kental terus ngerak di depan ya, ngapain cuy begitu sih. Kalau ini sih aman depannya. Sudah gelap menunggu kepastian. Ya, masih menunggu, namanya juga menunggu. Beginilah pekerjaan saya setiap hari ketika berburu. Menunggu itu kegiatan yang sekali. Hanya kalau anu itu bersyukurlah. Buah aku rasa ngomong, ngeleh. Nanti makan nasi gandul aja. Sudah membayangkan betapa nikmatnya nasi gandul kuah. Kuahnya pedes, tempenya kriuk. Wah, minumnya teh hangat. Wah, sayangnya ini lama sekali.
setelah tutup nanti PPKM. Alhamdulillah bungkus. Dengan PPKM ditinggal, kita bayar setengah unit bawa pulang. Bismillah, karena udah sering transaksi demasian, jadi saling percaya. Bismillah. Oke, nasi gandul dulu, saya udah lapar. Ayo, berangkat. Aduh. Terus, terus. 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 Terus, kiri jauh. Menambah daya imun. Mantul ini. Lokasi ini di belakang halte Urip. Murni Yaseh. Recommended. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah. Jam 21.24 setengah 10 sudah sampai Semarang lagi dengan beberapa drama. Alhamdulillah tidak sesuai ekspektasi kita. Outlander akan kita lanjutkan ke video selanjutnya karena ada pesan, karena ada istilahnya apa ya? Ada kewajiban kita untuk menyelesaikan tugas itu karena beliau membelikan untuk orang tuanya. Jadi harus kita kawal sampai halal, istilah gitu ya orang-orang sekarang. Kita kawal sampai deal. Hasilnya kita bisa meminang Livina XV manual 2010 pesanannya Mas Teguh. Beliau mempunyai dua barbershop. Dari barbershop ini bisa membeli Livina. Sementara itu semoga saja teman-teman masih sehat, ceria, tidak ada beban, tidak ada masalah apapun, tidak ada penyakit apapun. Semoga teman-teman sehat semua, jaga imun. Saya dari Hunter, mengambil Hunter Saiful dengan kameramen Laknat yang udah nikah. Setiap siang makan siang pulang. Baterainya entek. Lemah dia. Sudah, kita dulu cukup. Semoga bermanfaat videonya. Tonton sampai akhir. Kalau ada apa-apa tinggalkan di komen yang baik-baik. Salam cuan. Ini mau diantar enggak? Nanti diantar. Ini kan orang Tembalang. Oh iya. Satu, ini SNK masih pajak off. Senin akan kita urus, kita bantu urus. Terus seminggu dari Senin itu BPKB akan cair. Gitu. Itu dulu yang perlu kita sampaikan. Selamat beristirahat teman-teman. Jadi ini mau pengantaran. Mau ambil mobil, kuncinya di Mas Brenki karena kemarin udah Picanto karena parkirku di luar. Nah ini nunggu Mas Brenki dulu pulang ke rumah, ambil kunci pengiriman. Hari ini ada 3, tadi pagi udah berangkat ke Jogja, sekarang masih proses di Samsat Kulon Progo. Ini nanti kirim Livina, siangnya lagi kirim Free Art. Padahal udah bangun pagi loh, udah mempersiapkan dari pagi loh saya. Saya gue keteteran yo, gara-gara kunci. Itu dulu nanti kirim ke masnya, Mas Teguhnya. Gampang, Mas Teguhnya ready 24 jam untuk hari ini karena free. Nanti kita potong rambut di sana ya. Di mana? Boys Barber Shop di area Mataram. Saya jalan Semarang lah. Beliau bisa beli mobil karena Barber Shop. Jadi perlu diapresiasi. Ini sementara saya tak ngopi dulu, siapa tahu Mas Brenki bisa pulang. Ya itu dulu lah, nanti kita lihat diskonnya aja nanti ya. Biar nanti gimana-gimananya dikabari lebih lanjut. Sebentar itu dulu, kameraman Nat sudah persiapan padahal. Sabar bro,
kata Pak Jokowi seperti itu. Sabar. Ntar ya. Bro, di nganu kok dintenya. Tapi senengin anak istri. Ini botol. Ini botol. Ini ben. Ini ben. Hah? Kita main dinggo. Kita main dulu ya. Ayo. Masih mencari klinik hewan sahabat di Sherlock seperti itu. Sementara kita enggak tahu ini, suruh nunggu sini dulu. Bisa minta tolong enggak, Mak? Cekin berkasnya nenggone Jateng dong, ada STNK Livina enggak ya? Cuma separuh. Mbak Siva lagi bangun tidur ini. Habis vaksin dia. Ada toh? Di Jateng, di Brankas Jateng, STNK Livina. Suara nih. Perut bangun tidur. Kami rutin ini, ya ada. Ya, ya udah. Ya udah. Cuma nanya. Udah, itu doang. Ya, makasih ya. Terus malah sing respon Mas Agus. Ngantri 21. Lah opo? Lah ini. Mas Agus. Ngantri 21 enggak apa-apa, Mas Rapopo. Ya, alhamdulillah mobil mendarat dengan selamat. Terima kasih buat Mas Ipul sebelumnya sama Mas Agus, terus sama tim Mas Wakit semuanya. Terima kasih banyak sudah membantu berapa hari ini. Hampir 4 minggu lah, nggak apa-apa. Sabar, yang penting sabar. Soalnya kita juga dicarikan yang terbaik. Untuk kesan-kesannya, komunikasi alhamdulillah selalu lancar. Apa-apa disampaikan, detail-detail disampaikan. Luar biasa. Cuma barusan diantar, malah STNK-nya ketinggalan. STNK-nya ketinggalan, nggak apa-apa. Masih Semarang. Masih Semarang. Tapi tadi sempat kesasar, saya... salah Sherlock. Untungnya enggak jauh. Dulu pernah kesasar rumah di Pedurungan, ngeser di Banyumane. Waduh. Pernah itu, Mas. Untung di tengah jalan saya telepon. Nah, ini tadi masih dekat sih di Manunggal Jati, Mas, saya di Gemah. Maafkan Mas Ibu kesasar tadi. Pokoknya kalau potong Semarang Timur dari Semarang Timur di Boys, Boys Mas Teguh. Boys Barber Shop. Ji, kalau ada apa-apa kabar aja. Makasih, Mas. Yuk, hati-hati. Coba kita langsung dewe ngecek pick up kita. Iya. Alhamdulillah, perburuan, pengantaran, dan penyerahan untuk Livina Mas Teguh berhasil. Sampai di sini tugas kita untuk berburu Livina buat Mas Teguh. Jadi sebelumnya ini sama perburu aja tuh, barengan sama perburuan Outlander yang kemarin gagal. Jadi mobil tahun baru tidak menjamin bakalan akan bungkus di Kudus itu. Nah, kebetulan kita ada target lain di Kudus, seharusnya 2 video karena Outlander kita gagal bungkus, jadi yang kita bungkus Livina buat Mas Teguh itu. Mungkin itu, semoga teman-teman sehat selalu, diberi kesehatan, kesabaran, diberi rezeki, entah itu sehat, entah itu apapun bentuk rezeki, mohon disyukuri. Pokoknya jangan sampai imunnya turun ya. Pokoknya ini. Oke, itu dulu video dari kita. Semoga bermanfaat. Tonton sampai akhir. Silakan komen yang bermanfaat. Pokoknya tonton terus. Wis, itu tok. Aku udah meruwet ini kepala nih. Wis, cukup.